Ya halo, selamat siang. Salam berjumpa kembali dengan saya, Soleh Solihun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang tata cara penderas karet yang sudah tinggi pohonnya, namun bapak tersebut tidak menyerah karena untuk mencari sesuap nasi di lahan tanah andalas ini. Mari kawan-kawan, dalam channel Konco Tani ini saya akan berbagi informasi kepada bapak yang sudah standby di sana. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Solihin. Ya. Kalau boleh tahu Bapak nama siapa? Mbak Muso. Oh, Mbak Muso. Ya, ya Pak, begini Pak. Ya. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara menderes karet yang dengan jangkauan tinggi Pak. Ya. Sementara di tempat lain saya pernah melihat deresan kok cuma segini Pak. Nah ini bagaimana Pak? Iya. Pakai egrek. Terus. Nah, setelah jatuh tadi kan itu turun seperti itu Pak ya. Pancar, getahnya pancar sehingga menghasilkan karet ya Pak ya. Iya. Oh ya, ini sudah mulai keluar. Sudah mulai keluar. Cepat-cepat. Namun posisi masih sedikit dan ini adalah ini ampasnya ini Pak ya. Iya, iya. Nah, ini ampasnya yang kering. Ini bisa ada yang masukin, ada yang tidak, tapi kemungkinan ini akan dibuang apa gimana Pak? Dibuang. Pak. Kalau yang ada kulitnya ya dimasukkan. Tapi kalau nggak ada kulitnya, dibuang. Memang karet keras, masukkan. Tapi kalau ada kulitnya dibuang. Ya. Nah ini Pak. Nah terus yang sudah banyak isi karetnya mana Pak? Itu sana. Oh ya sana. Mari kawan-kawan kita menuju ke tempat yang sudah ada karetnya Pak. Untuk bagaimana seperti hasilnya seperti apa? Yuk, let's go. Oh ya, ini Nur. Rupa-rupanya ini semangkok penuh sudah terisi. Ini yang hitam sudah kering dan yang putih itu adalah yang baru itu ya Pak ya? Iya, oh iya, itu yang baru dan ini yang kering memang ditumpuk sengaja di sini Pak ya? Oh iya iya. Ini air putih mungkin ini nggak berguna, yang berguna ada yang beku itu karet lah. Nah seperti itulah Konco Tani bersama saya Soleh. Dalam kesempatan ini saya sudah berbagi informasi kepada Bapak Muso, seorang trans dari Pulau Jawa yang sudah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya sehingga di tahun 2020 ini beliau masih tetap semangat walaupun setinggi 2 meter tetap dikerjakan untuk mencari sesuap nasi. Sampai di sini dulu Lur dalam perjumpaan kami di siang hari ini. Mohon dukungannya agar supaya video-video saya selalu bisa terupdate di video Anda, di HP Anda, di Android Anda. Maka saya minta dukungannya dengan subscribe, like, dan jangan lupa komen. Komen saya tunggu. Terima kasih Lur atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konco Tani, salam satu hati, salam sejati. Dadah.